Pulau Bangka diserang oleh bajak laut Tidung yang berasal dari muara Sungai Berau, Kalimantan Timur. Jangan lupa di subscribe. Apa? Subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, and subscribe, guys. Yo, guys, ya, channel. Gerimis di kampung sebelah, panas membara di kampung kita. Hujan gerimis di kampung sebelah, panas membara di kampung kita. Hati menangis karena kecewa, melihat kasih berpaling cinta. Hati menangis karena kecewa, melihat kasih. Kita dilanjutkan dengan berjalan kaki, masih di bawah kawasan Bukit Sambung Giri. Karena di depan ada navigator kita, si Zikri, dan ada Bang Ali Usman. Di belakang itu ada Datu Aubian, ada Cikgu Lukman, Bang Luri, Yau, dan juga ada Yogi. Halo, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Sehat, salam sehat untuk semua. Sip. Kami ditanya, oh. Kagak mau. Lu mati apa hari lihat. Apa yang ngeri? Ini kan ngebel, aku ngajak. Ngajak. Astrade. Kan katanya ada. Siap, deh. Mati pas sekali ke anu, nih. Alah, aku mau rompok lah, Pak Muri. Ada berbuah kayak bekasnya ada tanah-tanah berbuah. Kita memasuki kelekak duren di kaki Bukit Sambung Giri. Spready, ada aroma dia ini cepat dah. Dan di bawah kaki dia, di bawah kaki Bukit Sambung Giri, di salah satu kebun warga di sini penuh atau banyak pohon buah gitu. Ada cempedak, ada pohon durian, ada pohon duku, dan ada pohon lada. Pohon lada tuh gitu. Ada putih. Dan kita istirahat sebentar. Kita istirahat sejenak.
sekarang kita berada di kaki bukit Sambunggiri, tingginya sekitar 203 meter di atas permukaan laut. Nah, Bukit Sambunggiri ini memiliki sejarah. Kita ketahui bahwa pada tahun 1641 ketika Pulau Bangka diserang oleh bajak laut Tidung yang berasal dari muara Sungai Berau, Kalimantan Timur. Nah, bajak laut Tidung itu menaklukkan beberapa patih di Pulau Bangka seperti Patih Raksa Kuning, Patih Ngincar, Patih Ngabehi. Nah, kemudian patih yang tidak ditaklukkan oleh Raja Tidung yang menjadi sekutunya hanyalah Patih Singa Panjang Jungur yang berada di Kuala Mendung. Nah, patih-patih yang ditaklukkan beserta dengan rakyat Bangka itu ketakutan menghadapi bajak laut Tidung dan lari ke hutan-hutan. Nah, melihat kondisi itu, dua kekuasaan besar di Sumatera pada waktu itu, yaitu Kesultanan Johor dan Kesultanan Minangkabau, kemudian mengutus dua orang panglimanya, satu panglima Sarah dari Johor, kemudian satu Hulu Balang Alam Harimau Garang dari Minangkabau untuk menumpas bajak laut Tidung yang menguasai Pulau Bangka. Nah, Panglima Sarah itu masuk ke Pulau Bangka melalui pesisir barat dengan mengarungi sungai Kota Beringin, sementara Hulu Balang Alam Harimau Garang itu masuk ke Pulau Bangka melalui pesisir timur mengarungi sungai Jeruk. Nah, Hulu Balang Alam Harimau Garang dan Panglima Sarah kemudian menyerang bajak laut Tidung, dan bajak laut Tidung berhasil dikalahkan dan lari ke Bukit Sambunggiri. Nah, sebagian pasukannya itu berada di Cengel dan dia sendiri di Bukit Sambunggiri berhasil dibunuh oleh Panglima Sarah dan Hulu Balang Alam Harimau Garang. Jadi Bukit Sambunggiri ini merupakan salah satu tempat bersejarah, tempat meninggalnya, ya, tempat wafatnya Raja Tidung, bajak laut yang cukup ganas, ya, pada sekitar tahun 1641 yang menyerang Pulau Bangka. Itulah sejarah dari Bukit Sambunggiri. Kalau di dalam catatan sejarah, kita ketahui bahwa sebagian pasukannya itu berada di Kampung Cengel, ya. Nah, kemudian dia sendiri itu dikatakan meninggal di Bukit Sambunggiri. Sementara sekutunya, ya, Patih Singa Panjang Jungur itu dikejar oleh Panglima Sarah sampai ke Jeriji. Dan makamnya ada di Jeriji, namanya Keramat Den Telor. Nah, jadi kita kesini ini salah satunya ingin mengetahui dan mencarilah jejak-jejak makam dari Raja Tidung tadi. Jadi kita akan turun meninggalkan Bukit Sambunggiri. Kita bersama tim Tering Bablo rute pulang. Ini cebodanya warna kuning. Tuh. Lagi di batang. Mantap nih. Mantap. Ini yang tadi doa. Wadaw.
keren. Kita teli satu bulan. Cempedak Sambung Giri ya. Makan nggak bagi-bagi kita? Ini yang agak pucat. Ya, berarti lagi muda nih. Lagi muda. Tapi manis lah. Ini agak tua nih. Nah, yang ini, ini agak tua. Ya, keren. Yang tua Bang Ian. Iya. Mirip. Ya udah, bawa pulang lah. Tutup dirimu. Bau tuh nikmat tuh sih. Kayak apa? Gorengnya kuning lemak manis loh. Iya bang, lumayan bang. Alam aja. Dan jadi di mata. Kayak alam lemak. Apa aromanya? Gah, kawar. Hidung lah. Gantungan kunci. Ya, dapat juga. Ini jelas nih, kan? Ada jelas enggak nih? Wih. Ada tuh. Ada. Walaupun cuma satu lum, dua lum kan? Walaupun enggak biji kipeng. Durian kopit katanya. Tadi cepedak diam-diam bayi. Oh, diam bayi. Durian cepat durian. Bang, apa rasanya, Bang? Manis. Manis. Bukan rasanya cempedak, Bang. Bang, ini benar kok pedas ini, Bang. Durian biasa. Kopit. Durian cepat. Emang bagus durian. Cepat dari sopir kereta. Kecil ya. Ih, Bang. Semangat ya. Apa? Nak menangis bukanlah budak, nak berebang bukan.